adalah sebuah kehormatan menjadi bagian penting dari sejarah olahraga dunia. Asian Games ke-18, sebuah multi-event olahraga terbesar di Asia dan terbesar nomor 2 di dunia. Kita patut bangga, setelah lebih dari setengah abad berlalu, Indonesia kembali menjadi tuan rumah Asian Games ke-18. Pesta olahraga akbar ini akan berlangsung di Jakarta, Palembang, Jawa Barat, dan Banten dari 18 Agustus hingga 2 September 2018. Pada tahun 1962, Indonesia memang pernah menjadi penyelenggara Asian Games ke-4, sebuah monumen kejayaan olahraga Indonesia di mata dunia. Mengucap bismillah, saya menyatakan Asian Games ke-4 tahun 1962 di Jakarta terbuka. Asian Games ke-18 untuk Indonesia. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita sambut 365 hari menjelang Asian Games ke-18 di tahun 2018. Di bawah arahan dan pengawasan langsung Presiden Jokowi, Kemenpora menyiapkan tim atlet nasional agar sukses dalam meraih medali di ajang Asian Games ke-18. Arena olahraga di seputar GBK seperti stadion renang, gedung basket, lapangan softball, lapangan baseball, dan sepak bola ABC telah rampung dan siap digunakan. Di Jakarta, sedikitnya ada 3 proyek khusus yang harus diselesaikan sebelum Asian Games digelar pada 8 Agustus 2018 mendatang. Ketiga proyek tersebut adalah pembangunan Light Rail Transit atau LRT yang akan menjadi sarana penunjang Asian Games. Arena balap sepeda atau velodrome di Rawamangun dan Equestrian Park atau pacuan kuda di Pulau Mas. Perhelatan Asian Games 2018 semakin dekat. Berbagai persiapan pun dilakukan semaksimal mungkin di Kompleks Olahraga Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia juga telah menyiapkan rencana strategis pengamanan demi suksesnya Asian Games ke-18. Sekurangnya 100.000 personil gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk melakukan tugas pengamanan Asian Games ke-18. Seluruh pasukan yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan Asian Games ke-18 akan disiagakan di semua objek penting seperti venue seluruh cabang olahraga, penginapan, pengamanan VVIP, atlet, ofisial, wasit, panitia, dan penonton. Terima kasih kepada Polri dan TNI dan segenap masyarakat Indonesia untuk mendukung suksesnya Asian Games 2018 agar tertib dan aman. Asian Games untuk Indonesia, TNI untuk Asia. Kami siap mendukung, mengamankan, dan mensukseskan Asian Games 2018. Asian Games untuk Indonesia.